Hai geng, sekarang kita udah bersama salah satu seorang wanita stand up comedian. Namanya Neng Neng Nong Neng 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 Neng. Kamu tuh gitu gak? Lagunya apa sih itu? Yang Madani ya? Coba yang kita makan Indomie yuk. Aku dia, aku takut naik kiloannya 2 kilo ya. Gue makan Indomie naik 2 kilo. Kali aja emang Indominya 2 kilo. Kalau Indomie 2 kilo kan pasti naiknya 2 kilo dong. Iya kan, kan nenek gak yakin ya. Betul. Aku lagi nyaman cewek-cewek yang pakai highlighter. Highlighter. Ini tuh kayak itu aku juga suka sih pakai highlighter. Jadi highlighter itu kalau mau syuting doang kan jadi ya sehari-hari pakai nggak kan sehari-hari aku syuting ini enak banget guys. Kemudian terus bilang kayak ini Arabo ya, jawab dong, yang stand up comedian itu ya. Lucu dong. Kalau disuruh gitu gimana? Ya udah, gua tinggal masang muka. Benar, benar kayak gitu. Kan sering banget tuh orang-orang yang baru ketemu terus kayaknya apa ya? Yang sana komedian itu ya. Coba dong lucu dong, lucu. Hah? Gua jerapah. Gua marah apa? Bukan jerapah. Ayo bilang gitu gua. Iya indah mah namanya aja udah indah. Iya. Emang namanya indah, tapi kasihan. Kenapa? Yang namanya indah tapi enggak indah. Kayak siapa? Ada tuh temennya nih. Tapi indah menurut gua enggak indah-indah banget dah. Karena yang indah itu pemandangan, bukan indah. Indah kan cantik. Tahu apa namanya indah ya? Ya udah sih enggak apa-apa. Enggak, seenggaknya namanya cantik lah gitu. Indah mah buat pemandangan gitu. Indahnya pemandangan ya, banyak. Mukanya kayak pemandangan loh. Maksud lu ada traktor sawahnya. Pemandangan enggak semuanya traktor sawah. Danau pemandangan tapi enggak ada traktor. Maksud lu mukanya indah kayak bebek-bebekan. Di danau biasanya ada bebek-bebekan kalau pemandangan. Bukan bebek, burung. Parah dah. Dia bilang kan nggak pernah maksud lihat pemandangan kan, tapi kan syuting terus nggak pernah lihat pemandangan. Sering gue lihat pemandangan. Lukisan di mata kamu. Iya.